오빠, 뺑이 조각급 포장마차 거래야. 나사는 수아사나디 사나. 비긴 포장마차디 루마사자? 하로 세반동 오빠 종대 하리니 세바가 비긴 포장마차디 루마 오빠, 비싸야 비싸 비긴 포장마차디 루마. 비싸동 살세아바 반동 오빠 간 허리자에서야 하게 담문 겐신이 아래엔 불룸도 포장마차 이뚜 아빠 포장마차달라 와롱 된다 거래야 문겐 버러날리아디 드라마 거래야 오이뚜 스링방 스링문 조디 드라마 거래야 스바가이 뜸밭 미눔 소주 오빠, 두답이 파기만하야 자라비긴 포장마차디로마 부투하빠. 오케이 세수더블리 파한바는 뚜비긴 포장마차 요 언박싱 나랑 바이클라디 온라인 쇼핑몰 보레어스다 아더 세트 메뉴 뚜비긴 포장마차다 이니 사토박스 릉가 야카타냐 릉가 간 하르가냐 500 리부루비아 이시냐 양 퍼다마 뜨르빵 와룽 Tapi kok ini bahannya kayaknya sama ya? Warung tenda Indonesia warnanya sama kan? Makanya mungkin kalian bisa bikin pojang matcha di rumah juga seperti saya. Lalu ini. Oh. Oke, yang kedua, beberapa piring khas warung Korea. Piring kayak gini terkenal banget sebagai piring pojang matcha Korea. Pojang matcha pasti-pasti menggunakan piring ini. Lalu yang ketiga, lampu pijar kecil. Nah, lampu pijar kayak gini yang kecil-kecil ini biasanya dipakai untuk menghiaskan rumah kan biar lebih estetik. 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 Tetapi sebenarnya, menurut saya gini, bahan-bahan kayak gini pasti bisa cari di Indonesia juga, betul kan? Mungkin lebih murah. Jika kalian pengen coba juga, yuk kita coba barangnya. Oke, sini beranda saya. Rencananya bakal bikin pojang matcha di sini. Oke, saya bakal bikin pojang matcha di sini. Dan saya beli kurusi merah ini harganya Rp45.000. Kalau ini harganya Rp208.000. Ya, saya beli lumayan banyak biar lebih lengkap. Tapi kira-kira bisa sukses enggak? Oke, okay, satu, dua, tiga. Kini kalian, gimana? Ternyata beneran kayak pojang matcha Korea kan? Ya kalian, kalau saya puas banget. Benerannya ini pojang matcha banget. Apalagi kalau ada item kayak gini yang soju Korea. Mana nih? Masa lagi syuting tapi pengen minum soju dulu. Oke, okay, tahannya sabar dulu. Oke, dan di sini ada beberapa item yang bikin suasana sini lebih istimewa. Yang pertama, soju dan gelas soju. Sabar dulu ya. Saya sebenarnya tidak begitu suka minum soju karena soju sebenarnya pahit banget. Kalau dari drama Korea kelihatannya enak kan manis-manis tetapi ternyata kalian ini pahit banget. Makanya orang Korea setelah minum soju langsung gini. Dan setahu saya di Indonesia soju benar-benar mahal, lebih dari 100 ribu rupiah. Padahal di Korea aslinya cuma 15 ribu rupiah saja. Oh, dan kemarin saya pernah lihat Instagram posting, ada yang menjual halal soju. Kalau halal soju kayaknya nggak ada alkohol, manis saja mungkin. Makanya jika kalian pengen coba, pengen merasa minum soju, boleh coba ya halal soju itu. Atau saran saya gini, cuma beli gelas soju saja. Gelas soju ini ternyata murah banget di Indonesia. Kalau di Shopee cuma 3 ribuan gitu. Murah kan? Makanya beli soju dan masukin air putih saja sebagai ganti soju. Soju pahit dan apalagi mahal di Indonesia. Jangan ya, jangan minum soju, gak usah. Cuma minum air putih kayak gini. Ini saja. Sudah ya, sudah perasa minum soju. Kalau mau alay, sesudah minum. Gini ya, gini.
membuktikan sudah minum semuanya. Ada item yang kedua, yangen nempi. Kalau yangen nempi ini saya sudah beberapa kali kenalin kalian. Ini panci ramen Korea karena jika masak ramen di sini enak banget ya. Rasanya lebih mantap. Dan sayang sekali saya tidak masukin apa-apa sekarang karena nanti ya kalau mukbang di sini nanti. Mohon tunggu ya. Dan selanjutnya sujo Korea yang panjang dan langsing kayak gede. Selanjutnya piring khas warung tenda Korea. Jika makan tteokbokki dengan piring ini rasanya lebih mantap. Istimewa ya. Dan apalagi jika pakai baju hoodie kayak gini. Toko utama di drama Korea sering memakai baju hoodie kan. Apalagi jika datang ke Pojang Macha, mereka pasti memakai baju santai kayak gini. Dan kalian tahu nggak hoodie ini saya bikin? Benarannya saya bikin hoodie ini. Dan hoodie ini yang istimewa. Bagian sini ada tulisan Korea. 다 괜찮을 거야. 알디냐 봐. Everything will be okay. Aesthetic and 방가방은 비자 비킨 후디가 얘기니 잘 죽을 수가 못마가이 허리니 산타이 약가로 못마가이 바주이니 어단 양은 냄비던 손빛 샌독이니 주가 라기 디주얼디 쇼피샵사야 예디 지가 갈리야 뺑엔 뿐이야 아이템 코레야 요 따단 그 쇼피샵사야 아기 프로모시냐 삼파이스니세자 아기 몰라이 데리스카랑 Q&A야 kalian punya saran kan kenapa ya kenapa orang Korea begitu suka nongkrong di Pojang Macha kayak gini. Oke, yang pertama lebih santai. Saya juga tidak tahu kenapa kalau nongkrong di sini Pojang Macha lebih santai ya. Dan orang Korea biasanya gini, jika punya gebetan, jika ada seorang yang lagi ada sesuatu, suka bawa gebetan di sini Pojang Macha dan minum barang. Sambil begitu cari tahu orang ini lagi suka aku enggak. Kapan bisa tembak gitu. Benarannya. Makanya suasana pagi couple lebih romantis juga. Dan kalau teman-teman berkumpul di sini, jauh lebih berisi. Oke, kalau begitu biasanya makan apa di sini? Oke, yang pasti minum soju. Dan selain soju, makan ramen, tteokbokki, dan gorengan juga. Dan makanan pedas juga ada. Rata-rata makanan di sini sangat sesuai dengan soju. Jadi biasanya jika teman-teman berkumpul di sini, sebagian orang mabuk ya mabuk. Oke, dan nanti saya coba bikin video mukbang di sini. Kira-kira makanan mana ya jika makan di sini lebih enak? Oke, jika ada saran, mohon kasih komentar ya. Oke, kalau begitu, konten hari ini sampai sini. Ketemu di video selanjutnya. Dadah!